Ini dia. Datangnya dari seorang pendengar namanya Kak Yati berkongsi peristiwa pengalaman yang menakutkan. Kata Kak Yati, apa khabar KC dan juga para pendengar Misteri Jam 12? Tolonglah KC kongsi sama kisah Kak Yati. Ini tentang penampakan makhluk pocong di rumah jiran blok sebelah. KC, sebenarnya blok sebelah rumah kakak ni bukanlah kakak ni jiran yang kipu. Tetapi dah banyak kali dan kerap kali bunyi dengar suara orang pergi-pergi. Ini kakak rasalah. Tak tahu sejauh mana kebenaran, tapi kakak rasa mungkin salah seorang ahli anggota, mungkin ibu, mungkin anak, dah kena buatan orang. Sebab pernah beberapa kali apabila kakak berdiri di tingkap dapur menunggu suami pulang waktu malam, akan dengar orang terpekik. Lampu dibuka, kemudian adalah asap-asap lah merontah daripada tingkap dapur rumah kakak. Boleh lihat kami setingkat KC. Kakak tinggal di tingkat 4. Lelaki tersebut dan keluarganya juga tinggal di tingkat yang sama. Jadi kadangkala kalau nasib kakak lah sedang tunggu suami balik itu, nak jenguk-jenguk di tingkap dapur sambil tunggu tengok kenderaan suami, ternampak pula katanya kerasukan yang berlaku. Jadi kata, berbalik pada kisah Kak Yati ni, kakak ingat lagi waktu tu sekitar 1 pagi, suami kakak telefon, dia kata dalam perjalanan. Maklumlah KC, kata Kak Yati, anak kakak cuma 2 orang, kedua-duanya dah berumah tangga, dah besar panjang. Jadi kakak duduk dalam rumah seorang diri lah. Kalau tak boleh tidur, tunggulah suami pulang. Kadang-kadang suami ajak keluar makan, tapi waktu kejadian menakutkan ini berlaku, suami pulang. Bila dia kata dia dalam perjalanan, kakak pun bangun, pergilah ke tingkap dapur menyambut, menunggu kepulangan suami. Jadi tunggu punya tunggu, mata ni tiba-tiba boleh terangkat tengok blok sebelah tingkat 4. Betul-betul jiran yang bertentangan. Apabila kakak perhatikan, terperanjat KC, di tengah-tengah dapur rumah jiran sebelah ada benda putih. Walaupun gelap tapi nampak sedikit, benda putih berbungkus berdiri KC. Bila kakak tengok, kakak istighfar. Jadi pada mulanya kakak fikirkan mungkin ada orang main-main. Kakak pun perhatikan lama KC, dalam lebih kuranglah 1 hingga 2.5 minit kakak perhatikan benda tu tak gerak-gerak. Selepas 2.5 minit kakak perhatikan, tiba-tiba lampu dapur menyala. Kakak terus dengar orang pekik sekuat-kuatnya. KC, bila kakak dengar orang pekik, lampu dah menyala, mata kakak terus cari benda yang bungkus putih. Kakak dapat lihat KC, ahli keluarga semua keluar. Dan untuk pengetahuan KC, keluarga yang kena ganggu ni memang kesian KC. Kadang-kadang seminggu sampai 3-4 kali kena rasuk. Memang cukup menyedihkan. Kakak nak nasihatkan mungkin pada yang sedang mendengar, kalau tak puas pun dengan seseorang, tolonglah jangan sampai menggunakan ilmu sedemikian untuk menjatuhkannya. Ingatlah, setiap balasan, setiap perbuatan ada balasannya, dan jawablah masing-masing dalam kubur sendiri. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Kak Yati.